Perlu untuk ditegaskan ulang, bahwa saham terbesar negeri ini ada pada umat Islam. Dahulu, umat Islam yang berjuang jihad fisabilillah melawan penjajah, untuk memerdekakan bangsa ini. Umat Hindu dan Buddha dahulu pasif, sementara umat Kristiani justru masuk ke negeri ini membonceng misi penjajah. Saat umat Islam berjuang melawan penjajah, spiritnya adalah Islam, bukan Pancasila. Saat menggelontorkan semangat perjuangan melawan penjajah, pekikan takbir yang dikumandangkan, bukan aku Pancasila. Karenanya, pada saat menjelang kemerdekaan, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, umat Islam yang diwakili oleh para ulamanya, bersepakat untuk menegakkan syariat Islam, bukan syariat yang lainnya. Namun, secara sepihak pada tanggal 18 Agustus kaum nasionalis sekuler mengkhianati perjuangan umat Islam, dengan menghilangkan visi penerapan syariat Islam. Pasca merdeka, yang diterapkan di negeri ini adalah hukum warisan penjajah. KUHP dan Koperdata terus diterapkan hingga saat ini, tanpa ada perubahan signifikan. Negeri ini telah merdeka secara fisik, tapi masih terus terjajah secara sistem. Makin kesini, Indonesia makin sekuler liberal. Ideologi kapitalisme liberal, menjadi penguasa di negeri ini. Lihatlah, kekayaan alam berupa tambang yang melimpah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat negeri ini. Kapitalisme liberal dengan sistem politik demokrasi, telah menyerahkan kekayaan alam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para kapitalis baik domestik, asing maupun aseng. Rakyat di negeri ini, menjadi miskin, lapar dan tertindas di atas tanah yang Allah karuniai berbagai kekayaan yang melimpah. Semua itu terjadi, karena negeri ini tidak menerapkan syariat Islam. Karena itu, kami menagih kembali perjuangan para pendahulu kami yang menginginkan syariah Islam, dan menyempurnakan dalam bingkai khilafah, untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Kami ingin negeri ini diatur dengan Islam, agar menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warabun gafur. Soal rakyat negeri ini yang beragama lain, sesungguhnya Islam telah memiliki seperangkat aturan bernegara untuk melayani rakyat yang beragama Islam maupun non-Islam kafir zimi. Negara khilafah akan melayani seluruh rakyat, memenuhi segala hajat mereka sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, tanpa memandang agama dan latar belakangnya. Semua non-muslim, akan dilayani dengan baik selama tetap terikat dan taat pada kekuasaan Islam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melayani non-muslim rakyat negara Islam. Saat syariat Islam diterapkan, maka keseluruhan tambang yang saat ini dikuasai Amerika, China, juga para kapitalis domestik seperti yang dikuasai Luhut Panjaitan, Abu Rizal Bakri, Erick Thohir, Haji Isam, dan lain-lain semuanya akan diambil alih negara karena terkategori barang milik umum al-milkiyatul ammah yang haram dikuasai individu, dan wajib dikelola oleh negara khilafah dan hasilnya digunakan negara untuk menunaikan kewajibannya melayani rakyat, termasuk untuk memenuhi hajat rakyat sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Ketika khilafah ditegakkan di negeri ini, itu makanya seluruh hukum Islam diterapkan di negeri ini. Selanjutnya, dari negeri ini, khilafah akan melakukan proses unifikasi, untuk menyatukan seluruh negeri kaum muslimin kembali ke pangkuan Islam. Sungguh, para sahabat, semoga Allah meridai mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan, mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu, dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa imam atau khalifah atas kaum muslim sedunia tidak boleh berbilang. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Imam An-Nawawi dalam Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim berkomentar,
Jika dibaiat seorang khalifah setelah khalifah sebelumnya, maka baiat untuk khalifah pertama sah sehingga wajib dipenuhi. Sementara baiat untuk khalifah kedua batal sehingga haram dipenuhi. Inilah pendapat yang benar menurut jumhur ulama. Ijma ulama aswaja. Berdasarkan dalil-dalil di atas dan masih banyak dalil lainnya yang sangat terang benderang, wajar jika kewajiban menegakkan khilafah telah menjadi ijma para ulama aswaja, khususnya Imam Mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi dalam Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah. Para Imam Mazhab yang empat telah bersepakat bahwa imamah atau khilafah adalah wajib. Seluruh negeri yang belum menerapkan Islam secara kafah, baik berbentuk republik, kerajaan atau keemiran, semuanya diseru untuk menyatu menjadi satu kesatuan wilayah khilafah. Di setiap negeri tersebut, akan ditunjuk seorang wali sebagai wakil khalifah, untuk mengurus urusan di negeri tersebut. Khilafah juga akan menyeru seluruh manusia di dunia, baik yang tinggal di negeri Islam maupun di Darul Kufur seperti yang ada di Eropa, Asia, Afrika, Amerika dan Australia, untuk memeluk akidah Islam. Khilafah akan mengemban misi dakwah untuk membebaskan manusia dari penghambaan selain kepada Allah menuju menghamba hanya kepada Allah semata. Khilafah akan membimbing manusia taat, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Inilah visi agung umat Islam, dan dari negeri ini kami menuntut memulai menegakkan syariat Islam dan selanjutnya mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam. Terima kasih. Kami menagih penerapan syariat Islam, tujuan utama perjuangan umat Islam dan para pejuang pendahulu kami. Oleh Ahmad Khazinuddin, sastrawan politik.